bad job. Itu aku benar-benar gak nyangka banget. Tujuh. What? Merasa bodoh. Aku merasa. Jangan. Kok bisa sih? Ini beneran loh. Dan pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan Natse di sini. Hai, yeah. Selamat datang di Lintas Imaji. Kenapa speechless? Takut. Takut, minum dulu kalau gitu. Takutnya kenapa? Takut yang berbau magic-magic gitu. Padahal ini bukan acara magic. Oh, bukan magic. Kita akan mengeksplorasi mimpi dari kamu. Pasti punya mimpi dong? Iya. Yeah. Punya mimpi buruk juga dong? Iya. Yeah. Pernah nonton film namanya Inception tidak? Leonardo DiCaprio yang main. Dalam film itu ada gasing, di mana di film itu mereka masuk ke alam bawah sadar dari orang lain. Untuk membedakan apakah ini alam nyata atau alam sadar, kalau di alam bawah sadar, masing-masing jagoannya punya gasing. Bentuknya beda-beda. Jadi, agar bisa membedakan antara realita atau imajinasi, kalau realita itu saat diputer, gasingnya akan puternya, suatu saat pasti akan berhenti gasing. Seperti ini. Akhirnya, berhenti. Kalau di Inception, begitu masuk ke alam bawah sadar, gasingnya akan terus berputar. Nah, saat itulah karakter-karakter di Inception harus mencari cara untuk keluar dari alam bawah sadar. Dan yang kedua, gasingnya akan berputar terbalik. Seperti ini. Ini ada sesuatu nih. Oke. Coba dibaca. Jika ini berputar terbalik, artinya Anda masuk ke alam bawah sadar. Berputar terbalik, seperti ini. Tapi kan nggak melawan gravitasi dong? Ya kan? Nah, kita akan mengeksplorasi memori kamu sama mimpi, dreams. Oke, ini dipegang sama tangan. Jika ini berputar terbalik, artinya Anda masuk ke alam bawah sadar. Ya kan? Masih alam sadar dong? Ya kan? Oke, diputar aja pelan. Aku nggak tahu itu benda apa, aku kira kayak mainan-mainan biasa gitu. Kalau muternya kenceng kan dia kebalik tuh. Nah, kalau gasingnya kebalik katanya itu bawa ke alam bawah sadar. Sampai akhirnya berhenti dengan sendirinya dong. Oke, saya nggak mau sentuh. Kamu bayangin mungkin sebuah memori atau sebuah karakter atau sebuah tempat, destinasi yang pernah muncul dalam mimpi kamu. Ya, dan untuk konfirmasi kemudian di rumah, saya nggak tahu itu apa ya. Dan saya nggak minta kamu pura-pura, nggak ada rekayasa, betul nggak, ya? Nggak, betul. Oke. Pegang gasingnya. Oke, tutup matanya dulu. Bayangin kamu kembali ke alam mimpi tersebut. Sudah. Buka matanya. Sekarang diputar. Masih ingat kan lokasinya di mana ya? Masih ingat ya? Nomor baru. Ya. Di mana lokasinya? Pantai. Aku pilih pantai. Dalam pikiran aku pada saat itu kayak aku lagi mikirin pantai aja. Kaget, kaget banget. Oke, tangannya tetap di sini. Tetap fokus ke gasingnya. Siap ya, di pantai ngapain ya, nanti kasih tahu ya. Di pantai ngapain? Main pasir. Lagi ya, tahu ya kamu di pantai main pasir sama siapa ya? Sama siapa? Sama Pikachu. Itu aku yang bener-bener gak nyangka banget, itu Pikachu. Aku emang suka Pikachu. Ya udah aku tulis aja random Pikachu, ternyata kayak bener-bener Pikachu banget. Terakhir ya, jam berapa ya? Iya. Jam berapa? Jam 7 pagi.
Oh my god, girls. Itu aku benar-benar gak nyangka banget. Jawabannya tuh benar-benar tepat banget. Gak beda deh, pokoknya sama banget sama yang apa aku pikirin. Pokoknya keren banget Mas Romi, parah. Aku agak takut juga kan, soalnya bisa sama banget jawabannya gitu. Oke, sekarang fokus lagi. Kembalikan pikiran kamu sama kita semua. Jika ini berputar terbalik, artinya kamu masuk ke alam bawah sadar. Dari tadi kan muternya kebalik terus. Oh iya. Bahkan nggak berhenti-berhenti kan? Iya. Oke. Sekarang balikin diri kamu sekarang sama kita semua. Dan sekarang coba putar. Balik normal atau... Selamat datang kembali. Waduh. Bagaimana eksperimen tadi dapat berhasil? Sebetulnya saya dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Nadifa bukan karena saya masuk ke dalam mimpinya. Saya dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh Nadifa karena saya melakukan profiling dari karakternya dan menggunakan deduksi saya untuk mengembangkan dari analisa yang saya dapatkan. Karena saya tidak mengenal dekat Nadifa, maka untuk dapat melakukan ini yang perlu saya lakukan adalah menentukan sifat, karakter, dan profil dari Nadifa itu sendiri. Tujuh. What? Merasa bodoh. Aku merasa bodoh. Jangan. Kok bisa sih? Jangan. Ini beneran loh. What?